Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, mugi-mugi sehat teman-teman. Gini rek ya, aduh kok uni rek nih. Ada ya banyak subscriber saya yang ngasih saran ke saya kalau manggil sampean sama-sama itu ojo rek. Soalnya kan yang nonton video itu tidak cuma anak muda, mungkin ya ada ibu-ibu, ada yang sudah sepuh. Jadi saya mulai sekarang insya Allah saya usahakan teman-teman ya, memanggil kalian semua teman-teman. Semoga terbiasa. Jadi begini ya teman-teman, sebelum saya mau memasak, saya mau ada ya aktivitas sedikit, monggo disaksikan. Setelah itu siap untuk masak. Oke, siap. Nah itu tadi ya teman-teman, aktivitas saya yaitu cukur kumis sama jemur pakaian ya. Soalnya tuh banyak subscriber saya yang perhatian sama saya, mas mbok yo itu kumisnya dirapikan kalau makan itu biar enak gitu loh gitu ya. Terima kasih, request sampean sudah saya tepati ya, kumis saya sudah saya rapikan ya. Dan ini saya mau masak ini ya. Ini sisa ikan kemarin ya, ini saya kasih sedikit lemon biar freshnya itu keluar lagi ya. Ini kan ya sudah ya mungkin 3-4 harian ditaruh kulkas. Ini bumbunya ya, ya seperti ini lah rek ya. Kalau saya masak tomat, cabai, ini cabai Indonesia pedesnya mantul. Ini ada daun jeruk sama serai ya, cukup simpel. Soalnya ya bahannya itu cuma adanya ini, jadi saya sebisa mungkin memaksimalkan bumbu yang ada untuk saya jadikan suatu makanan yang enak bagi saya ya rek ya. Ya ini saya tambahkan sedikit santan ya. Ini saya mau bikin masakan lodeh
kepala bawel. Kok lodeh kepala bawel toh, teman? Yulah teman-teman ya, lodeh kepala ikan bawal maksudnya. Ya ini kan, lah ini kan ikan bawal ini. Ya udah rek, aduh kok muni rek neh. Ya udah teman-teman ya, saya tak masak dulu, nanti kalau sudah siap, siap untuk disantap. Nah teman-teman, ini ikannya saya goreng dulu ya, saya goreng dulu. Nanti kalau sudah matang, di sini saya menyiapkan bumbu yang untuk dihaluskan ya. Nanti kalau sudah halus, siap untuk dimasak. Jadi bumbunya ini nanti ditumis dulu, terus masukkan santan, ya ditunggu sampai kira-kira mendidih. Terus ikan yang digoreng itu tadi siap untuk dimasukkan, terus tunggu sampai matang. Jadi cukup simpel kayak ya. Jadi nanti langsung dilanjut pas wis mateng ya teman ya, oke? Nah, teman-teman, masakan saya kali ini wow, istimewa. Bisa sampean lihat, inilah kepala ikan bawalnya ya, dengan kuah yang begitu menggoda. Istimewa, rek. Pedesnya mesti delicious. Dan ini, nah, ini ya, ini wajannya, ini nggak saya buat makan lagi rek, soalnya kan ini kuah. Jadi saya tuangkan ke ininya ya, ke nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Maneman rek. Wah, istimewa. Jadi untuk menu saya kali ini yang berkuah rek ya, kan 2-3 hari kemarin kan ya nggak ada kuahnya. Ini saya membuat masakan yang berkuah dan rasanya istimewa. Ini saya ngambil yang ini rek, apa tuh? Dokorene. Yang itu rek. Sebentar ya. Kelihatannya kalau saya makan yang bagian kepalanya terlalu banyak. Saya mau makan yang bagian ini. Kelihatan nggak? Lah ini ya, ini bagian buntut. Jadi saya makan yang ini dulu. Dan yang ini buat lauk saya besok siang. Oke, jadi langsung saja disantap. Nggak usah banyak ngomong. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung dinikmati rek. Kalau soal rasa sudah nggak usah ditanyakan lagi. Yang jelas mantul khas Indonesia, lodeh, lodeh gulai kepala ikan bawal. Nah ini saya sediakan minum biar nanti nggak kepedesan. Langsung saja kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikannya nanti kan saya goreng dulu deh. Wah. Menggorek, makan. Masih belum terbiasa ya teman-teman ya. Saya terbiasa panggil rek, jadi mohon dimaafkan. Dagingnya walaupun ikannya itu sudah hampir seminggu tapi masih delicious.
ini kalau seandainya nasinya nasi timbul, wah tambah istimewa teman. Daging ikan bawal itu lembut. Seperti gimana ya teman-teman ya, seperti merasa puas itu loh saya bisa makan seperti ini itu. Biasanya kan ya cuma ala kadarnya. Mantap. Nah, ini buat besok ya, buat saya makan siang. Wah, istimewa. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Rasanya wow, istimewa ya. Jadi jangan bosan-bosan rek ya lihat video saya. Ya mungkin untuk kedepannya itu sering saya memasak-memasak rek. Terima kasih yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.